Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran Tahsinul Quran, masih di surat Al-Mujadalah atau Mujadilah. Kita masuk ayat berikutnya. Kita masuk ayat ke-12. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ya ayyuhal ladzina, ini panjangnya 4, majais. Kemudian alladzina amanu nyambung, kemudian ini sama majais panjangnya 4. Idza najaitumur, nanya panjang. Ada tanda alif berdiri. Tumur rasul, ro-nya tebal. La faqad nyambung qaddimu baina yaday naja, jimnya qalqalah, naja wakum panjang, wawunya ada tanda alif kecil. Shadaqah, ini pendek tidak dipanjangkan. Shadaqah, tapi shadaqah tak marbutah ketika waqaf berubah menjadi hasukun. Khairul lakum, tanwin ketemu lam idgham bila gunah, masuk lam tanpa dengung. Khairul lakum langsung. Wa atuhar, ro-nya qalqalah. Wa atuhar tu, kemudian ro-nya waqaf ditebalkan. Wa atuhar, tidak wa atuhar, tapi wa atuhar ditebalkan, kemudian pendek tidak dipanjangkan. Wa atuhar, tapi wa atuhar langsung berhenti. Fa'ilam nun sukun ketemu lam itu kau bilang guna, masuk lamnya tanpa dengung. Fa'ilam masuk. Fa'inallah nun tadi didengungkan, kemudian lam berjadalah dibaca tebal. Ghafurur rahim, ini tanwin ketemu ro itu kau bilang guna, langsung ro tanpa dengung, ro nya tebal. Ghafurur rahim. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. أَأَشْفَقْتُمْ, ini a'ashfaqutum, kofnya kolkalah, faqutum. Tukaddimu, nun sukun ketemu ta, ikhfa, samarnya didengungkan. Tukaddimu, ini sama seperti apa? Najawakum, kolkalah jimnya, najawakum. Sadaqat, seperti ini panjang, sadaqat. Kalau yang di atas pendek, sadaqah. Kalau yang kedua, sadaqat. Taknya dialirkan nafasnya. Fa izlam taf, kan zal, kemudian fa-nya alirkan suara, dan fa iz alirkan suaranya, taf alirkan nafasnya. Wa taballah, lafzul jalalah dibaca tebal, tidak oleh fathah. Salata wa atuz zakata wa ati, ini sambung, disambung semuanya tanpa dijeda, jadi tidak berhenti. Salata wa atuz zakata wa ati, jadi langsung nyambung. Ta wa atuz zakata wa ati, ta wa ati, langsung nyambung semua. Toknya tebal. Wa ati Allah, lafzul jalalah dibaca tebal. Wa rasulah, berarti kan tanda waqaf berhenti, tidak dipanjangkan. Wa rasulah, tapi wa rasulah berhenti. Wallah lafzul jalalah dibaca tebal. Khabirum, ini tanda mim kecil, ini hukum bacaan qalb atau ikhlab,
didengungkan masuk ke huruf mim. Khabirum bima ta'malu. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Alam taro ka alam ta mim tawasut alam taro taro ilal ladzi dalnya alirkan suaranya zi ladzina tawallaw qauman, berarti kan qoh qauman kan qauman tapi qauman tanwin ketemu qoin ini izhar jelas tanwinnya qauman ghadiballah enggak tawasut kan tidak memantul qauman ghadib qauman ghadiballah lafzul jalal dibaca tebal alaihim mim ketemu mim ini tasdidnya didengungkan himmahum minkum ini sama mim mim dengan kemudian nun sukun ketemu kaf ikhwa disamarkan kemudian untuk ikhwanya mendekati makhraj kaf minkum seperti NG ya huruf NG minkum wala minhum nun sukun ketemu ha ini har jelas nunnya minhum. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله perhatikan hamzah kemudian ain أعد أعد jangan ain ain أعد tapi A di muka mulutnya A'addallah kemudian ditasdid dan Allah Ta'ala dibaca tebal Allah lahum azaban ini tanwin ketemu syin ikhwa disamarkan bacaan tanwinnya dengungkan azaban syadida kalau berhenti panjangnya dua kalau lanjut maka tanwinnya jelas suaranya ini bertemu dengan hamzah in ilhar syadidan innahum nam. Kemudian tadi ditemukan sa'a panjangnya nam mad wajib ya'malun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabum muhin. Ittakhadhu ini ada hamzah wasl dibaca kasrah ittakhadhu panjangnya 4 junna ini nun tadi didengungkan junnatan tanwin ketemu fa ikhfa samar tanwinnya didengungkan junnatan fasaddu ini tidak menutup bibirnya ya jan junnatan fasaddu tapi dibuka tetap bibirnya ikhfakan junnatan fasaddu asabilillah nun sukun ketemu sin ikhfa samar nunnya asabilillah lafzul jalalah dibaca tipis lillahi falahum adzabum ini tanwin mim itu gom masuk mimnya dengan dengung adzabum muhin lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Nun sukun ketemu ta ikhwa samar nunnya dengungkan lan tu wainya tebal tu niya anhum niya anhum nun sukun ketemu ha izhar jelas nunnya anhum tawasutkan kalau tidak memantul anahum anhum amwaluhum sama mim tawasutkan tidak memantul ya amwa tapi amwaluhum wala banyaknya 4
Majais auladhum mim sukun dengan mim itu gom dengungkan um minallah nafsu jalan dibaca tebal syai'a kalau berhenti panjangnya dua kalau lanjut maka ini idhar tanwin temu hamzah syai'an ula nam ulaika panjangnya enam mad wajib ashabun sopnya tebal ashabun nar nun tersebut didengungkan kalau berhenti rohnya tebalkan ashabun nar kalau lanjut narihum hum fiha khanidun yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ يَوْمَ يَبْعَثُ nyambung banyak kalau yauma yab'atsuhumu Allah lafzul jalal dibaca tebal jami'an tanwin mufa ikhfa ditengungkan tanwin samarkan jami'an fayah lifu nalahu langsung nyambung kama yahlifu nalakum langsung nyambung annahum nun tasdid ditengungkan ala syai kalau berhenti kalau disambung jelas tanwinnya syai'in ala nah, panjangnya 4 innahum sama jelas nun tasdid ditengungkan humul kadhibun استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ هذا همزة وصل di kasroh istahwadha alaihim langsung nyambung alaihimus syaitan shinnya at-tafasyih menyebar udaranya asyaitanu fa'ansahum nun sukun ketemu sin ikhwa nunnya samarkan fa'ansahum zikrallah lafzulnya dibaca tebal kemudian tanda wakaf berhenti zikrallah ulaika banyaknya enam his voice melihatkan ini zai his alirkan suaranya his bush syaitan berhenti panjang ala panjangnya 4 inna nun tadi ditemukan in his bush syaitan alirkan suara nafas ini mul khasirun innal ladzina yuhadduna allaha wa rasulahu ulaika fil adhallin nun tasdid ditengungkan kemudian yuhadduni panjangnya 6 mad lazim kilmi musaqqal panjangnya 6 haddu tasdid masuk tasdid haddunallah alhamdulillah dibaca tebal rasulahu ini panjangnya 4 kemudian ini panjangnya 6 ulaika fil azallin lamnya di tasdid azallin kataballahu la'awlibannana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz kataballah lafzanya dibaca tebal la'aw libanna wainya tebal la'aw tiba la'ag tapi la'aw ditebalkan wain nun tadi ditemukan na'ana wa rusuli perhatikan ini pendek la'aw libanna ana wa rusuli ini pendek ya kemudian ananya pendek ini di atas hamzah atau di atas alif ada lingkaran ada tanda lingkaran atau bulatan yang lonjong ini tidak dibaca panjang langsung pendek ana wa rusuli
baru ini panjang dua. Inna nun tasdid dengungkan lafzulillah dibaca tebal. Innallaha qawiyyun tanwin ketemu ain, ini izhar jelas tanwinnya. Qawiyyun aziz. Aziz perhatikan zai. Cara membacanya alirkan suaranya. Nah, barakallahu fikum. Ilauna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.